sudah mulai dekat dengan Aurel Hermansyah setelah sang putri dinikahi Atta Halilintar. Keguguran yang dialami Aurel Hermansyah membuat Krisdayanti semakin dekat dengan sang putri. Sejak saat itu, Krisdayanti dan Aurel Hermansyah menjadi sering bertemu dan berkomunikasi. Padahal sebelumnya, pasangan anak dan ibu ini sering berseteru hingga jarang berkomunikasi. Apalagi, semenjak Krisdayanti dan Anang Hermansyah bercerai, Aurel dan Asril Hermansyah memang jarang berkomunikasi dengan sang diva. Bahkan Aurel dan Asril terlihat lebih dekat dengan ibu sambung mereka, Asyanti. Tak heran kedekatan Aurel dan KD ini langsung sukses banjir pujian dari warganet. Atta Halilintar bahkan sampai terharu melihat kedekatan istri dan ibu mertuanya itu. KD kini juga sangat dekat dengan orang tua Atta yang berada di Malaysia. Ketika orang tua Atta menyanjung KD, sang diva bahkan sampai menangis terharu.